jangan nih, nampak lu ini. Tapi, weh, masa nih ya makanan, weh? Ambil lambat kawan tadi karena bantu tetangga orang ini tadi malam. Ya, aku tanda saya tu. Para luduk itu bantu tetangga. Tapi ya, mentok sulit kali ko, mama. Ya, mentok tak mau sulit kali, mama. Ya, mentok mau lambat milik. Tak mau tandai ku gaji ko tetanan. Ku gaji ko tetanan. Ku gaji ko tetanan. Mutan nila ke to. Ku gaji ko nurus itu. Na melo, na dibalu. Namin nasele, dipakim po pasikola sa kamu, dipakim pagaji ko tu gajimu. Napala ko pakim pagaji ko ke, tae na laku lampasa, na yan na male di bana, alitaw, dipakim bing ko tu gajimu. Napala tu lipakim pagaji ko ke, tae na terusumelo. Sabah ini bata mapasa na tak na pura tahu berarti tak na litau tau. Nemuru semelo i di balu kuto di pakem pagaji ko. Mutan dera kato. Tapi ambe. Ambe kamu sangat to. Tapi ambe. Kami ambe. Ayo bang mutan itu tugas tu ngamuk ya. Apa mutu ano na ya na minum minum sete tenu na ma kuat kian lepas atau na Malaysia ko. Aku pun ambe kau tu gaji mutan mau pakai musik kalau ya. Kamu boleh duduk, jangan diulangi lagi ya. Silakan. Kalian bertiga, silakan duduk. Kita lanjutkan untuk bagian masa-masa pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Bagian A, kenangan akan kejayaan pada masa lampau, yakni pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Baju mi kak? Tidak Jin, tidak apa-apa. Jangan mau khawatir. Lebih baik pulang paham kau duluan. Nah kakak ya? Pergi pak, urus. Terungan nyampe tadi dulu. Oh iya pak, lekak. Pulang boleh kak. Hati-hati kau ya. Iya kak. Wah, mana itu?
ambil tandi. Tak ya. Ini tu terungku bangke. Oh, macam apa bela? Oh iya tu mu palagi terungmu. Nana kat terungku jengu mah? Yo. Oh, mau melakukan tu teman kambing na? Ya tu terungku mang kamu palagi terungmu. Bangke tu terungku jengu. Oh yang tu saya pung kepala bete. Tamu teremir temu mana masih sekolah. Nah, ya mentu tanan tu ta, sampai mentu terong na pun kepala tu, sama ama karusa. Kote mo ta amni kolang kami teterong. Sule moko. Sule moko ka menemu. Makale. Oke, kure sang mana? Andur. Situ ya. Ambil si tanunya. Ya. Iya, Naya. Kenapa kok barusan kok hari ini kulihat dingin sekali? Tidak, Ji. Masih, Nah. Dari mana kok ambil dulu, Lek? Dari sana, Ji, tadi. Lihat kok, lihat yang menari. Weh, pusing kak sekarang ini, Om. Karena tuh, kakak aku mau berhenti sekolah. Mau kularang, tapi tidak cukup mi uang kipake sekolah nanti kalau berdua kan sekolah. Dan pecat mi juga bosnya. Bagaimana itu, Lek? Ada tadi anu kulihat di atas situ ya. Apa? Itu pengumuman pemberian beasiswa. Siapa tahu Tanan bisa ikut itu. Bisa dapat beasiswa? Yuka. Yuka. Makasih, Le. Pergi, Pak, Le. Kulihat dulu, Le. Iya, dadah.
Ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Eh, kamu silakan. Silakan masuk. Tutup pintunya lagi ya. Silakan duduk, Inaya. Ada apa, Kinaya? Begini, Pak. Saya dengar ada beasiswa baru ya, Pak. Beasiswa yang mana? Yang dari pemerintahan Turiutara, Pak. Kalau boleh, beasiswa yang diberikan ke kakak saya, Pak. Apa? Kakak kamu? Iya, Pak. Saya tidak akan berikan beasiswa itu kepada kakak kamu. Karena kakak kamu sudah tidak sopan sama Bapak. Tapi Pak, kalau saya tidak ada sekolah ambil beasiswa itu, Pak. Kalau Bapak bilang tidak, ya tidak. Jadi, kamu silakan keluar. Saya sudah bilang, kamu keluar. Permisi, Pak. Eh, Bu Ana. Ada apa, Bu? Maaf, Pak. Tadi saya mendengar percakapan Bapak dengan Kinaya. Secara pribadi, saya sangat prihatin dengan keadaan mereka berdua. Saya rasa beasiswa itu pantas diberikan kepada Tanan, Pak. Bu Ana, bagaimana saya berikan beasiswa itu ke Tanan? Tanan itu sering terlambat datang ke sekolah dan tidak punya prestasi sama sekali. Memang dia sering terlambat, Pak. Karena sebelum dia berangkat ke sekolah, dia harus mengembalakan kerbau tetangganya terlebih dahulu untuk membiayai kehidupan mereka sehari-harinya, Pak. Aduh, tapi bagaimana ya, Bu ya? Beasiswa itu saya sudah berikan ke adik saya, Bu. Adik Bapak, coba Bapak bayangkan, Bapak sudah bekerja. Lalu beasiswa itu harus diberikan lagi kepada adik Bapak. Di mana belas kasihan Bapak kepada orang yang tidak mampu seperti Tanan dan Kinaya, Pak? Gimana ya, Bu ya? Coba Bapak bayangkan posisi mereka. Mereka hanya hidup berdua. Orang tua mereka sudah lama meninggal, Pak. Tetapi mereka masih bersemangat menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Mau tidak mau Tananlah yang harus bekerja membanting tulang untuk membiayai kehidupan mereka berdua. Pokoknya, Pak, saya sangat kecewa dengan Bapak yang tidak memberikan beasiswa itu sesuai dengan fungsinya. Maaf, Pak. Permisi. Bangun, Ma. Ma. Bangun. Adik Bapak, coba Bapak bayangkan, Bapak sudah bekerja. Lalu beasiswa itu harus diberikan lagi kepada adik Bapak. Di mana belas kasihan Bapak kepada orang yang tidak mampu seperti Tanan dan Kinaya, Pak? Coba Bapak bayangkan posisi mereka. Mereka hanya hidup berdua. Orang tua mereka sudah lama meninggal, Pak. Tetapi mereka masih bersemangat menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Mau tidak mau, Tananlah yang harus bekerja, membanting tulang untuk membiayai kehidupan mereka berdua.